Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau ngeprank adek aku. Jadi namanya Fadel, kelas 4 SD. Jadi dia tuh pengen HP baru. HP-nya yang lama kan kayak lemot gitu kan kalau buat main game. Jadi dia pengen HP baru. Aku sih enggak masalahin ya, maksudnya toh dia juga enggak pakai HP-nya terus-terusan gitu. Seenggaknya itu meminimalisir dia main di luar, karena kok di daerah sini tuh pergaulannya tuh kurang baik gitu, aku kurang suka sedikit gitu. Jadi seenggaknya dengan dia main game ini, seenggaknya dia di rumah gitu, nggak kemana-mana. Asal masih kita bimbing aja, masih kita arahin, terus masih kita batasin juga mainnya berapa lama. Jadi biar matanya juga nggak rusak kayak gitu, dan nggak lupa belajar biar dia semangat juga belajarnya. Mau tau perannya kayak gimana? Lihat terus sampai akhir ya. Pada kemarin minta apa? HP. Minta HP nih. Beliin HP. Tapi syaratnya yang pertama apa tadi syaratnya? Harus rajin. Harus rajin. Yang pertama rajin ngaji, yang kedua tak boleh nakal. Enggak boleh nakal. Yang ketiga rambutnya tak boleh disimbel-simbel. Enggak boleh buat. Nih, hafal sini. Geser. Kakak di tengah deh, Manisa di tengah. Oke, nih HP-nya nih. Terima kasih. Bismillah dulu. Bismillah. Harus nabung ya. Ya. HP baru. Cie. Uang guys, berapa dolar ini? Kak Megan, kenapa nggak bisa? Kak Megan nih, Kak Megan ke Ono. Kayaknya ketinggalan di Bandung deh. Kak, lucu ini. Ya, ketinggalan di Bandung ya Kak. Saya tak cari dulu di kamar ya. Ntar ya. Aku udah siapin HP-nya buat dia, terus HP-nya nggak ada. Apa? Aduh. Jangan hilang ya. Kok dirusak sih deh? Aku kesel kalau dirusak kardusnya ya. Dia? Hilangin yang nggak mau rusak deh. Kalau ada? Nggak ada yang. Del? Nih, satu. Jadi semuanya makasih udah lihat video aku yang gak jelas ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.